Are you seeing my looks? Hi! Can you imagine? Halo. Aku pengen coba showroom kayak normal lagi, boleh gak sih? Enggak deh, enak. Miane, enggak, aku sekarang aku akan, ini enggak program sih. Aku mau coba kayak kalian kan puasa ya. Ada yang beberapa kalian puasa. Aku mau coba kayak aku juga puasa, tapi bukan puasa. Aku harus sering showroom. Ya. Yeah. Mungkin aku suka tuker-tuker ya guys. Jadi aku mungkin mau ini tuh kayak mega announcement. Aku mau sering showroom sama IDM Life. Can I do it? Hai, aku habis banget kegiatan. Kelarnya kan malam ya. Maksudnya aku udah nyampe dari rumah deh tadi. Terus kayak, tapi aku mau beres-beres kan. Tapi terus HP aku tinggal 15%. So kayak, ah, gimana kalau aku showroom sampai HP aku habis? Maksudnya sampai kayak 5% gitu. Habis aku mau bobo, habis aku mau beres-beres dulu. Anyway, pengen ngobrol-ngobrol aja kayak I actually miss showroom. Kayak aku tuh mengingat masa-masa kan ya, intinya kan agak kurang ada waktu ya bun. Terus kayak yaudah lah ya, kan kalian juga mau sahur kan. Aku mikir kayak gimana kalau aku juga sampai showroomnya sampai malam-malam aja. Karena aku ada waktu malam banget. Walaupun besok bangunnya lumayan pagi tapi I don't care. I want to speak with you guys. Kayak aku pengen ngomong. Kita ngomongin muntah. Kalian tau gak sih aku, lihat deh, ini aku beli waktu itu di online shop. Jadi dia itu tuh bando. Tapi kan kalau bando nih, aku punya bando yang normal. Aku pernah di gift ini, lucu banget. Kayak ini kan bando biasa kan kayak I'm a girl, I'm Ari gitu. Kayak kan kalau mau cuci muka tuh biasa kita pakai apa-apa gitu kan. Nah, aku ngerasa kalau pakai bando tuh kayak gimana ya? Kayak ngerti gak sih kayak wow, I'm an egg. Dia aku kayak ngerasa kayak aku gak suka. Gitu. Terus aku coba ini harganya kayak cuma 7.000. Kalau enggak 7.000, 5.000. Pokoknya murmer. So ini itu tuh kalau kita naikin, dia tuh kayak kacamata, kayak tahan tau gak sih? Gila, aku kayak sales banget dah. Kayak gini gitu loh kayak. Kok gak bisa baca komen sih? Kak Marsha temenin aku sahur ya guys. Aku gak bakal namain lama banget sih, karena aku juga butuh HP, aku butuh dicas. Tapi gak apa-apa, aku bakal namain kalian kayak yang mending 15 menit ini cerita kalian tuh teleponan sama I. You know, you call me. Kita kayak ngobrol bentar gitu, kita kayak chit-chat. Aku usahain hampir seringin kayak begini. Kalian kalau ngantuk gak apa-apa, kalian apa? Kalian bobo aja, kalian kan bisa rewatch. Ya? Oh, kalian banyak yang lagi sakit. Eh guys, by the way, emang kayaknya lagi musim sakit ya. Aku juga ngerasa sih, tapi aku sering banget minum vitamin. Kalian bisa dengar vitamin aku. Kayak aku seringin. Guys, aku minta maaf ya kalau HP aku tiba-tiba mati, itu berarti HP udah habis. Dan tapi HP aku sekarang itu, dia itu lagi di persennya tuh 10. Dan HP aku tuh lumayan agak bocor. Kayak, kalian ngerti gak sih? Kayak aku tuh keseringan. Aku keseringan ngecat HP. Kayak HP aku tuh udah tua. My phone has been with me for like, HP aku tuh udah sama aku sekitar 3 tahun deh kayaknya. 3 tahun guys, can you imagine? Udah tua. Beli lagi, meng. Aku suka HP aku, I don't wanna change my phone. Xiaomi. Guys, tadi aku main FF guys, oh my god, susah ya guys. Tapi kayak aku tuh seneng kalau main rame-rame tuh seru. Tapi ini kayak levelnya tuh udah beda dunia gitu loh. Udah kayak di dunia yang berbeda. Aku gak tau kalau kayak gitu aku kayak oke. Ah! Oke, okay. Aku mau aku pengen pamerin apa ya? Kerjaan aku kan di showroom gitu. Kalau nggak ngomel-ngomel ngeri ya di kedepan kalian nggak lah. Oke aja sih.
Iya, istirahat bener guys, kan juga butuh istirahat. Enggak aku doang, di dunia ini semua manusia perlu istirahat. Walaupun kan aku juga pernah dikasih ini tahu, lucu banget gak sih? Besok nanti kita ini unboxing gift gitu guys. I'm the drama. kan di TikTok aku waktu itu aku pernah baca komen ya, terus ada yang bilang kayak kamu mirip Karina. Di sini aku kayak di titik dimana aku ngerasa tuh kalian gak usah bilang aku cantik gitu loh, kalian gak usah bilang kamu you look beautiful, you don't have to say that. Kamu pasti kayak kamu kayak Karina. Kayak saya kopinya baru kenais kan, tapi besok kayak oh iya kalian tau gak sih aku pernah dikasih ini tau sama Kak Gita. Kak Gita pernah kasih aku ini karena katanya kamu kan suka Pokemon, aku bilang kamu ini karena kamu suka Pokemon. Nyaaah, enak gak sih? Kak Gita, kalian harus kasih tau Kak Gita kalau aku sayang banget sama Kak Gita. Ini zoom banget ya, maaf ya. Kalau aku kan pernah lihat ya, kayak kalian tuh nontonnya tuh di laptop ya. Terus kayak, aku kan gini banget ya. Kayak aku ngerasa tuh kalau di HP tuh gak sedekat itu. Terus kayak gini, kayak wow. Ih, tapi enak, peach. Oke, okay, Alex. Kalian tuh masih aku punya marmut. Kalian tuh semua harus tau aku punya marmut. Tapi aku tuh belum punya nama untuk marmut tersebut. Wow. Jadi marmutnya belum ada nama. Hello. Dia anak aku. Chipsy suka berantem sama dia karena lucu banget gak sih? Terus dia kalau aku teriak dia juga gitu. Ini anak aku, kamu anak favorit aku. Kayak aku ngerasa aku tuh udah punya anak gitu. Espa! Lucu gak? Biasa, aku tinggal 9% guys. Maaf ya, besok kita bakal showroom lagi kok. Maaf ya nak, nanti aku mau bersihin kandang kamu lagi. Aku harus bersihin, aku tuh bersihin kandang dia. Dia minum banyak banget. Dia pipis tuh banyak banget, kayak come on Pokemon, I love Pokemon. Pagi ya. Spriga, Tito. Temenin Sauri. Mana ya pengen sih. Oh ada apa-apa. Aku tadi ngambil ini. Jajanan-jajanan aku curi dari tempat FF tadi. Oke, mereka siapin jajanan gitu buat kita ya. Aku gak ambil. Sekolah gak sih, masih sekolah kak. Apa lagi ya. Aku gak bisa tau guys, kalian selalu bilang kayak buat alarm sahur. How? Bisa. Asum banget. Terima kasih banget ya atas gift yang aku bacain gift. Terima kasih semuanya buat gift. Oh my gosh. Guys. Guys, aku bingung. Kak, makasih banyak buat giftnya. Aigo, Cincan yang kasih tahu siapa? Aku tidak bisa karena tenggelam. Aduh, kak, semua kak Hanan, kak Alif, kak Maulana, kak Only, kak Yogi kasih sih. Guys, baik banget guys. Maaf ya. Maaf ya, mungkin ini efek HP aku juga kali ya. Guys, makasih. Makasih buat gift-giftnya, sumpah. Yeah, one of a kind. Wah. I saw your heart. Kajah aduh kasam gak sih? Kasih, ikama, kasih banget ya. Guys,
takut deh kalau HP aku bener-bener dipakai sampai habis tuh bakalan kenapa-napa nggak sih, nggak kan? I'm just nice, I'm just nice. No 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 no. Kamu lebih suka Pokemon atau Tom and Jerry? Tricky question. Aku suka dua-duanya, tapi aduh maaf ya kalau aku emang nggak sejago itu main FF guys, kayak maaf ya. Kalian suka Aespa nggak? Aku lagi suka Aespa. Kayak aku tuh lagi suka banget. Guys, aku kan baru keluarin playlist lagi ya. Itu tuh semua like song aku, jadi kayak lagu-lagu yang kayak ya udah aku nge-like-nge-likein aja. Ya itu tuh berarti lagu-lagu yang aku pernah sering banget denger di masa itu. Gak bisa guys buat ini apa alarm sahur. Oh my god, HP aku tinggal 7%. Kita kan aku udah kita bakalan showroomnya pakai tab, meng. Aduh guys, aku belum masukin, aku belum download showroom di tabnya. Drama, drama. Kita beli suara kayak drama, drama. Coba dengar lagu Collight, meng. Ih, tahu sih, tapi aku udah kayak bosan. Kan tau gak sih kalian pasti tahu deh yang main TikTok tuh, kayak TikTok tuh pernah mempunyai eranya lagunya Collight semua kayak. Kalian kangen gak sih sama aku? Kayak aku ngerasa kalian tuh kayak gak pernah kangen sama aku deh. Kayak kalian tuh biasa aja. Kalian kangen aku gak? Kalian kesel gak kalau aku ngomong gitu? Do you miss me? Do you miss me? Mau baca gift lagi ah. Ih, makasih ya Kak Ibnu, Kak Alvin, Kak M1, Kak Nata, Kak Sia, Kak Ransia, Kak Alfian, Kak Fajar, Kak Ransia, Kak Geril, Kak Adi, Kak, so you guys are slay. Go King. Aduh. Pose ya. Ih, lucu banget apa tuh artinya? Omedeto gitu ya. Thank you. Ini lucu banget. Nanti kalian saksikannya sahur dengan warung Batak di JKT48 TV. Bagus banget. Kalian tau gak sih aku dulu tuh gak suka buat Aespa. Aku dulu kayak aku gak suka K-pop group ini agak terlalu gimana gitu. Kok kalian kaget sih aku showroom jam segini? Like why are you surprised? Kalian kenapa kaget sih kayak member paling paling pagi, paling subuh. Sure. Nggak, kalian tuh aku kan nggak announce ya aku mau showroom ya. Jadi kalian tuh adalah orang-orang yang terpilih untuk ada di showroom ini. Jadi kalian tuh yang terpilih. Jadi kalau kalian ada di sini tuh kalian tuh orang-orang terpilih. Kalau kalian nggak di sini berarti kamu nggak terpilih. Oh ya, The Seraphim slay sih, tapi kayak aku suka sih, tapi aku suka lagu ini. Apalagi di kolamnya mau Overwatch kayak, come on bro. Kalian tuh orang terpilih, you are the chosen one. Aku tuh pengen kasih tahu kalian apa ya.
guys, tempat aku punya ini ya. Ya aku mau, aku tadi tuh kayak pengen show off, kayak aku kan mau hapus makeup, abis itu aku mau kayak bobo langsung, tapi mumpung Hani lagi oke. Aku kasih. Aku pengen deh punya toilet di sini gitu ya. Terus yang kayak tau gak sih yang kayak winter di sini atau yang kayak di sini. Aku punya di sini sih. Tapi kayak pengen di sini. Keren gak sih kayak? Keren deh orang. Kalian punya gak toilet? Kalian punya toilet gak di muka kalian? Terus aku kayak suka deh, kayak ada waktu tuh di TikTok tuh kayak menceritakan kalau tai lalat tuh mencerminkan seseorang kayak tai lalat tuh bisa apa gitu, kayak pakai spidol permanen. spill punya tapi bukan punya lalat maksudnya. Konteks. Suara kamu gede banget, Meng. Maaf ya. Aku pecat deh. Aku pecat suaranya. Itu tadi udah tahu pupuknya nyamuk. Kayak lucu tau. Aku kalian mau ngasih kayak, oh my god, tapi aku tinggal 6%. Oh iya guys, kalian tau gak sih kayak kemedokan aku tuh kadang-kadang tuh muncul ya, tapi lagi gak muncul. Yang lucu tuh Gracie weh. Gracie kalau ngomong tuh kayak medoknya tuh kayak, oh untuk keduanya kak, makasih. Tapi kayak ngomong sama aku tuh gak terlalu medok. Tapi tiba-tiba dia kayak medok gitu loh, lucu banget deh. Like aku pas ngeliat tuh kayak, oh my god, you look like me when I'm back then. Kayak dua baris itu kayak kayak gitu. Am I too? Aneh gak sih kalau aku denger lagu ini? Ya kan? Lucu deh, orang suka banget yang mendok. Kalian emang sukanya tuh yang ini banget ya, yang kayak Jawa gitu ya. Maaf ya kalau aku se-Cina itu, maaf ya. Ya nih. Tapi aku seneng kok. Ih, kita coba gak sih? Aku kira HP aku tinggal 2%, aku kayak, Sensual. Ada gak punya sisir yang kayak, punya sih yang kurus gitu, tapi kayak aku gak tau di mana. Kita mau coba rekreasi rambut. Guys, aku rambutnya dekatin kayak rambut jamet karena poni gini kayak maksud banget. Kayak maksud kakaknya apa ya dengan ngomong gitu ya? Gimana sih? Kayak I wanna look cool. Aku tuh gak pernah loh pakai kayak masih yang rambut-rambut yang kayak cewek-cewek gini. Terus yang kayak ada poni-poni di tengahnya gitu. Aku agak aneh ya, maaf ya. Iya, aku Cina KW. Makasih ya. Makasih udah menunjukkan. Makasih udah spill ke dunia. Tuh. Oh my god. Kita ngasih yang kayak lucu ya. Tapi aku ngerasa kayak gak selucu itu deh. Guys, kan tau gak sih? Aku tuh kalau udah mulai kayak bingung pulsa banget kayak kayak pasti bibirnya di tipisnya gitu kayak jamet, Meng. Kayak ini kayak apa, guys? Ini kayak era-era yang kayak dulu-dulu gitu gak sih? Kayak, I'm the mean girls. Kayak, gitu lah.
ini Into the New World Girls Generation. Guys, aku sedih banget, aku gak bisa ketemu Yuna, aku kayak... Mirip Yuna gak? Gak mirip ya? Mau mirip Yuna. Kayak tete Sunda, maaf ya. Kayak orang Sunda ya? Apa bet? Maaf ya, aku tuh kalau aku tuh jujur, aku ngerti sih kalau orang kayak kesel sama aku kayak... Maaf ya, if I'm too over. Atau aku emang agak rese dan HP aku 5%. Ini kan kayak era-era dulu gak sih? Kayak ada konsep kayak gini gak sih? JKT harus ada konsep gini sih, rambut-rambutnya yang kayak gini. Yang kayak, tau gak sih yang kayak gini-gini. Kayak gini-gini aku gak tau sih ini namanya apa sih ini apa? Ada gak sih? Aman itu, Meng. Aman. Masa setlistnya Sunda? Mirip Momi. Mirip Lee Song Kyung. You're so beautiful. Oi. Lu coba deh. Thank you. Thank you. Kita coba dengerin. Aku udah dengerin. Aku gak mau ini mati gitu loh, jadi aku mau at least sebelum baterai terakhir aku udah bisa kayak ah, thank you. Ini kayak gini gak sih, kayak lagu lagi? Kayak eh lucu ih. Apa gara-gara ini emang udah kayak malam aja ya, jadi kelihatannya bagus. Nanti pas di siang, aku ngerasa gitu deh guys, semakin malam itu tuh kayak lebih, kadang-kadang lebih bagus dibanding siang bolong atau kayak pagi atau kayak pokoknya sore ke belakang tuh kayak kadang-kadang tuh rambutnya jadi kayak walaupun tetap lepek tapi kayak lucu aja gitu. Kok beda sih sekarang? Kayak poni terus kayak gini gitu loh. Apa sih? Kita sampai tanya lalat kali ini muka. Kita gambar semua muka aku. Makasih ya guys. Aku tuh kayak gini tuh kayaknya lucu. Terus kayak nanti aku pengen taruh di sini, tinggi tuh sini. Aku punya gak ya sekarang eyeliner yang aku lagi gak pakai. Aku tuh biasa tuh ada eyeliner cadangan. Ini aku gak pakai buat teater guys. Ada weh. Agak alay gak sih tapi kayak udah deh. Gak aneh gak sih sini? Taruh di mana? Waktu itu ada yang kayak taruh di sini gitu. Aku tuh suka taruh di sini gitu loh. Lu mau cep. Di hidung. Kayak Minato Aesit ya. Eh bosen. Ini kayak orang kayak ngeliat aku kayak she's crazy. Kayak dia gabut. Aneh. Aku ngerasa kayak muka aku baru kayak My Demon. Aku juga nonton My Demon. Taruh di sini ya. Kebanyakan itu, enggak kan maksudnya kan kayak bagaikan aku nggak punya di sini tapi punya. Udah kayak aneh. Ah, nggak apa sih. Oke, okay. Guys, ini udah 4%. Aku mau bilang dadada. Oh my god, kayak hell. Ini tuh yang kayak narsis banget ya jadi orang ya. Oke. Okay. Cause I'm the spicy. Oke.
Guys, aku makasih banget. Aku mau bilang makasih untuk semuanya yang datang untuk showroom hari ini. My nails are ugly by the way. Makasih ya. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain jam, di lain waktu, di lain tanggal, di lain hari. Dan semoga tetap slay. Semoga bagi yang menjalankan puasa, ibadah puasa, kalian selalu kuat ya untuk bulan ini. Dan semoga pahalanya banyak. Dan kurang-kurangin melakukan dosa dan lebih-lebihin melakukan kebaikan untuk sesama. Karena kan menjadi orang baik itu tidak usah harus melihat orang lain menjadi baik, kalian harus baru jadi baik. Walaupun kalian dipenuhi orang jahat, kan tetap harus menjadi orang baik. Aku selalu diajarin itu. Iso bijak banget ya. Dan nyau, kalian juga harus cukup minum vitamin karena sekarang lagi apa sih namanya udara-udara lagi mulai mau sakit-sakitan kan. Abis itu sering minum air putih yang banyak, kurang-kurangin minum soda dan kawan-kawan. Dah kakak. Dan abis itu seringin makan protein ya. Kelas. Aku bacain. Guys, makasih buat gift-giftnya. Semoga aku bakalan sering-seringin kayak begini ya. Dan semoga kalian mau temenin aku terus. Maaf ya kalau aku tiba-tiba kayak ada suara-suara so imut. Itu coping mechanism. Jadi kayak aku kayak so cute kayak. Aku akan bacain top 20. Nomor 20 ada Kak Salvian, terima kasih banyak. Nomor 19 ada Kak Adrian underscore ONG, thank you. Tanggal 18 nomor 18 ada Kak Daru, terima kasih. 17 ada Kak Baxter, thank you. 16 ada Kak Kezia, terima kasih. Nomor 15 ada Kak Maca, thank you. 14 ada Kak L, terima kasih. 13 ada Kak Alsagia, thank you. 12 ada Kak Richie, thank you. Ke-11 ada Kak Rangga, thank you. 10 ada Kak Gio, thank you. Nomor 9 ada Kak Hana, thank you. Nomor 8 ada Kak Calvin, thank you. Tadi yang, pasti nonton epep nih tadi nih. Tanggal 7. Nomor 7 ada Kak Shiro, makasih. Nomor 6 ada Kak Santos, makasih. Nomor 5 ada Kak Peti, thank you. 4 ada Kak Mifta, apa kabar? 3 ada Kak Cokopi, OMG. Nomor 2 ada Kak Rejung, makasih. Nomor 1 ada Kak Jeru, Kak Sama, ya. Kalian aku doain terus untuk menjadi orang yang baik dan sehat. Panjang umur. Bagi yang hari ini ulang tahun, selamat ulang tahun. Siapa tahu? Kita gak tahu kan, dari kalian pasti ada yang ulang tahun. Satu pasti kali dari kalian. Guys, makasih ya, HP aku tinggal 3%. Aku sayang kalian, makasih ya udah mau nemenin hari ini. Semoga aku bisa nemenin hari-hari kalian ke depannya. Maaf ya kalau showroom atau IDN live-nya malam banget. Jadi kalau bisa kalian harus ada notif untuk IDN live dan showroom. Aku bakalan, I will be living in both of those platform. Makasih semuanya, makasih showroomnya, thank you too. Makasih ya. Kasih ucapannya Kak. Ih, ada ulang tahun. Selamat ulang tahun ya. Iya, semoga apapun yang kalian lakukan bulan ini semoga lancar. Terima kasih ya. Yang enggak punya IDN Live app tolong di-download ya. Aku takutnya kalian tertinggal. Karena aku enggak bakalan menceritakannya di Twitter karena kayak ini kayak bakalan kayak surprise gitu. Jadi thank you so much for today, and I hope I can. Bentar, rambutnya bagusin deh. Thank you so much for today, and I hope I can see you all soon in the future. God bless and slay hard. Keep trying, and I'm hoping all for you the best. And I hope to see you soon more in life. Dadah. Jangan lupa aku besok video call sama tanggal 17 aku ada Eri go live. Dadah. Bye.